Right. So actually, if you ask me why our university has the best scholarship in Taiwan, I will tell you because we have been lucky. In Taiwan, most of the university has the funding from government, but Kinmen National Kumo University has two sources of funding. We have the support from central government as well as local government. Nah, kalau misalnya membicarakan beasiswa, karena kita universitas negeri, jadi kita bakal dapat dana dari pemerintah kan, dari MOE atau Ministry of Education. Nah, karena kita berada di Kinmen, kita tuh dapat dua sumber. Yang pertama dari MOE, dari pemerintah Taiwan. Yang kedua dari pemerintah Kinmen. Kayak gitu. Makanya dana yang ada di National Kumo University ini tuh banyak gitu dibandingin sekolah negeri yang lain. Okay, so if you ask me, for example, in the first year, if you join National Kumo University, actually you pay nothing. Kalau misalnya kalian gabung di sekolah ini atau daftar di sekolah ini, sebenarnya kalian gak bayar apapun. Then you ask me why? I will tell you because we are not making profit. Because National University is NGO, non-profit organization. Nah, kalau kenapa kalian nanya kak? Kalian pasti bingung kenapa kok dikasih banyak uang banget, kita nggak usah bayar sama sekali sebagai mahasiswa. Karena kalau misalnya sekolah negeri itu, kita itu NGO, non-government organization, jadi kita tuh nggak ambil benefit sama sekali dari mahasiswanya, kayak gitu. Okay, so let's look at how much money you have to prepare. In the first year, the whole year means 12 months, you have to pay 1,850 USD for the whole year. And after you pay, we refund the money back to your account. 1,850 USD. Nah, ini buat semuanya yang ada turunan China atau turunan Cina, kalian itu untuk bayar kuliahnya sebesar $1,850 satu tahunnya. Tapi itu tuh nanti bakal dibalikin lagi ke akun kita dengan jumlah yang sama. You can also exchange that to convert it to Indonesian rupiah. Rupiah. Okay. That will be easier. And also for accommodation per year is 660 USD. And then after you pay the same, we will refund 660 USD back to your account. Oh, okay. Yeah. Nah, kalau misal, jadi start tahun pertama kalian tuh bayar sekitar 25 juta 900 ya. Itu buat biaya kuliahnya. Terus yang kedua buat akomodasi, yaitu buat satu tahun dormitory yang tadi udah kita tunjukin, itu sekitar 660 atau sekitar 9.240.000 buat dormitorinya. Itu selama satu tahun. Jadi satu semester 4 juta aja. Satu bulan kalian bayar sekitar 1 juta kan. Nah, kalau misalnya lagi winter atau lagi summer, kita dapat gratis dormitorinya dari kampus. So it means that you pay first and then we you pay the tuition first and then we refund all the money back to your account. And plus, we will give you a living allowance that is 1,334 USD per year. Nah, satu tahun juga selain uang tadi kita bakal dibalikin. Jadi satu yang harus kalian ingat ya, kita tuh harus bayar dulu di awal, nanti baru dibalikin. Selain itu kita dapat uang saku yang dikasih sebesar $1,334 atau sebesar 18.600 selama satu tahun. Kalau misalnya dirupiahin, kalau misalnya di NTD itu sekitar 20.000 ya, bisa cukup buat itu udah cukup sih buat hidup selama satu tahun di sini. So at the end, we don't want you to pay anything. We pay you to study. Nah, tujuannya adalah kami nggak ingin kalian itu bayar buat sekolah ini, tapi kita itu memberikan kamu uang untuk kamu belajar. Okay. And also in the second year, we offer even better scholarship for students if you work hard enough. Nah, untuk tahun kedua, kalau misalnya kalian udah cukup bekerja keras untuk belajar, kalian bakal dapat beasiswa yang lebih bagus lagi. Okay, so if you are among top 50 means that if there are 40 students and you are top 20, you have full refund and plus you get scholarship as well.
And then if you, at the beginning, if you feel that you need to work harder or you don't get used to the environment, you need more time. And then if you are among top 75, between top 75 and top 50, you get half refund. Means that you only pay half of your tuition fees. Nah, untuk tahun selanjutnya, tahun kedua sampai keempat, misalnya dalam satu kelas tuh ada 20 orang, terus berarti 50% tuh 10 orang kan. Nah, ranking kalian tuh dari ranking 1 sampai 10 itu dalam kelas, berarti kalian dapat full refund lagi. Jadi kalian nggak usah bayar sama sekali. Tapi kalau misalnya ranking kalian 50-75, misalnya ranking 11-15, berarti kalian harus bayar 25%. Nah, itu harus bayar 50%-nya. Jadi itu uang yang kalian nggak bayarin, itu bakal dibalikin setengahnya. Seperti itu. Okay. So, we designed this kind of a scholarship arrangement is to encourage students to study hard. Nah, sebenarnya ini tuh kenapa sistem beasiswa seperti ini? Karena kita itu pengen, kampus ini pengen mahasiswanya itu belajar lebih giat lagi, gitu. Nah, kalau misalnya kalian bingung ngitungnya gimana 50% kayak gitu, itu dari tiap nilai kalian, nilai semester, itu bakal ketahuan berapa persennya. Kayak 6%, 10%, kayak gitu. For example, you are number 2 in your class ranking, right? Number 1. Number 1 in your... She is the number 1 of the class ranking, so it means that you pay nothing, right? Yeah. And plus, you have the living allowance. Nah, misalnya waktu itu pernah sempat ranking 1 dulu ya. Nah, itu karena itu waktu pas semester 1, jadinya sekarang tahun kedua itu tuh udah aman gitu. Nah, sekarang walaupun turun ke ranking 2, itu masih tetap aman. Tapi semoga lulus sih tahun ini, jadinya nggak usah bayar lagi mahasiswa. Okay, good. So, once you become a student of our university, you can also receive the government coupon. As I say that this university is very lucky, we have been so lucky. We have the funding from central government as well as the funding from local government. Nah, kita itu kan udah dikasih tahu nih kalau misalnya kampus ini tuh dikasih dana dari government Taiwan dan juga dari pemerintah yang ada di Kinmen. Nah, kita juga dapat kupon sebesar 133 USD atau sekitar 1.800.000, itu bisa dipakai buat buku atau tiket pesawat atau misalnya apapun yang kalian pengen beli kayak gitu. Nah, kayak gini kuponnya dan di situ ada nama kitanya langsung gitu, misalnya nama Mandarin saya Henana. Jadi tulisannya Henana. Jadi enggak bakal ketukar kuponnya sama orang lain gitu. Saya takut. Okay. Okay, then. So